Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu bis, salam jedor dari CV Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CV Asodor. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya ya. Nah ini kita akan merekomendasikan buat kalian semuanya pecinta, khususnya yang pecinta unit senapan angin bocah Predator. Nah ini kita ada rekomendasi 5 unit senapan angin bocah Predator yang harganya cukup mulai 3 jutaan, bukan berarti 3 juta pas, ada lebihnya ya teman-teman. Nah lebihnya berapa nanti kita sebutin satu persatu ya teman-teman, soalnya ini ada 5 unit, ada Predator Barracuda, Predator Bull Egg, ada juga Predator Yumaja, ada juga Predator Sniper, ada juga Predator Scorpion. Nah itu harganya nanti kita simak bersama-sama satu persatu ya teman-teman, dari segi spek dan juga harga promonya. Oke, seperti itu, terima kasih ya teman-teman untuk info pemesanan di CV Asodor. Kita tidak pakai lewat aplikasi apapun ya. Nah untuk pemesanan langsung lewat WA, hubungi nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya. Untuk pembayaran bisa COD bayar tepat, bisa juga transfer langsung lunas. Oke, seperti itu, terima kasih, dan jangan lupa juga di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Langsung saja kita simak videonya berikut ini, cekidot. Oke teman-teman, yang pertama ini dia unit senapan angin bocah Predator Barracuda X ya, mantep banget. Nah ini bocah Predator Barracuda X yang pertama, Predator paling murah meriah sekali ya teman-teman, dan juga akurasinya sangat mengesankan juga ya. Predator Barracuda X ini cukup kita bandrol di harga Rp3.650.000 saja, kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine perdam sama STKS, dan juga udah free teleskop ukuran 39x40, dan juga udah free peluru satu kaleng yang cocok. Oke, mantep banget ya teman-teman. Nah ini bocah Predator Barracuda X ini dari segi laras, ini menggunakan laras pilihan dari CV Asodor. Panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak idealnya juga bisa 60 meteran lebih, tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Jadi kalau udah cocok pakai Hercules, Hercules terus, jangan digonta-ganti pakai peluru-peluru lainnya ya teman-teman. Kalau kalian ganti kok cocok dipakai gak apa-apa, kalau gak cocok jangan dipaksakan ya, seperti itu teman-teman. Nah untuk ban larasnya ini menggunakan dari ban baja, pakai OD 13 alur 12 kaliber 4,5 mm ya teman-teman. Meskipun pakai kaliber 4,5 mm, tenang saja kalau kalian kenakan area fatal, kenakan area intimnya pasti akan tumbang juga kalau sekelas baby ya, seperti itu teman-teman. Nah untuk tabungnya teman-teman, nah ini tabungnya udah menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc. Untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI ya, diisi diamannya saja biar seal ada di dalam sini, biar awet, kuat, tahan lama, dan juga bisa menembak, jangan dihabiskan sampai nol, disisakan itu amannya ada di 1500 PSI ya, seperti itu. Nah ini untuk pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolok saja ke selam pompanya. Untuk manometer ada di sebelah kiri di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya ini ya. Oke, mantap banget ya teman-teman. Tabungnya ini banyak dari Dural, pakai OD 60 mm. Oke, mantap banget. Nah untuk keluar larasnya teman-teman, ini udah dilindungi juga dengan serobong ya, ini banyak juga dari Dural juga, jadi kalau terkena air hujan dia pun aman ya, seperti itu. Nah untuk depan laras ini juga ada drat buat pemasangan perdam, nanti kita bonusin juga perdamnya dari sini, dapat bonus magazine juga, kita setel juga magazinnya dari sini juga. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk dari segi chamber, chambernya ini udah menggunakan chamber monolite, bahannya dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja ya teman-teman, mantap banget. Nah ini untuk tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Untuk triggernya pun udah menggunakan trigger match, ada safety triggernya juga di chambernya sini, kalau dorong ke depan dia otomatis kunci, kalau ke belakang dia normal lagi. Oke, mantap banget. Nah untuk popernya ini belum pakai popper lipat, masih menggunakan popper CDR, bisa maju dan mundur juga. Setelan power juga ada di luar sini ya teman-teman, kalau dorong diputar ke sebelah kanan dia nambah kenceng untuk powernya, kalau diputar ke sebelah kiri dia agak irit untuk powernya. Oke, mantap banget. Nah untuk rail teleskopnya di atas ini menggunakan rail teleskop rail 11, yang bawah pun juga menggunakan rail teleskop rail 11 juga. Nah untuk hand gripnya pun udah menggunakan hand grip ori karet, dan juga di bawah sini juga bisa dipasangin bipod pun juga bisa ya teman-teman, mantep banget. Nah ini dia sedikit penjelasan spek dan juga harga promo dari unit senapan angin bocah Predator Barracuda X ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya.
Oke teman-teman, yang selanjutnya ini dia unit senapan angin bocah Predator Bull X ya. Nah mantep banget. Nah Predator Bull X ini ternyata tinggal satu unit ini saja, siapa cepat dia yang dapat ya teman-teman. Nah soalnya kemarin saya bilang habis, ternyata masih ada satu unit ini ya teman-teman. Mantep banget, siapa cepat dia yang dapat ini. Oke, nah untuk harganya bocah Predator Bull X ini kita bandrol di harga cukup Rp3.650.000 saja. Kalau udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tas, magazine, perdam, sama STKS, dan juga udah free teleskop ukuran 39x40, dan juga udah free peluru satu kaleng yang cocok ya teman-teman. Kalau cocoknya pakai Hercules ya, kita bonusin Hercules juga ya, seperti itu ya teman-teman. Predator Bull X pendatang baru ya teman-teman, dari CV Asodor belum genap 1 tahun ini ya, masih beberapa bulan yang lalu. Oke, mantep banget. Nah untuk sedikit speknya, dari segi laras, ini menggunakan laras pilih juga dari CV Asodor, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 60 meter lebih juga, tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain juga. Oke, mantap banget ya teman-teman. Bahan larasnya menggunakan dari bahan baja, pakai UD13 alur 12 kaliber 4,5 mm ya. Meskipun pakai kaliber 4,5 mm, kalau ada buruan big game, buruan besar, kalau kenakan area fatal, kenakan area intimnya pasti akan tumbang kalau sekelas baby ya. Mantap banget ya teman-teman. Nah, untuk bahan larasnya ini menggunakan dari bahan baja, pakai UD13 alur 12 kaliber 4,5 mm ya. Mantap banget teman-teman. Nah, untuk keluar larasnya ini juga udah dilindungi dengan serobong, pakai OD20 banyak dari dural juga ya. Terus depan laras ini juga ada drat buat pemasangan perdam, nanti kita juga bonusin perdamnya dari sini, dapat bonus magazine juga, kita setel magazinnya dari sini juga. Oke, mantap banget ya teman-teman. Nah untuk tabungnya ini menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc, untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 psi, diisi diamannya saja biar sila ada di dalam sini, biar awet kuat tahan lama, dan juga habis menembak jangan dia habiskan sampai nol, disisakan itu amannya ada di 1500 psi. Bahan tabungnya dari dural, pakai UD 60 mm ya teman-teman. Untuk pengisian anginnya ini udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah bawah sini, nah ini manometernya ada di sebelah bawah sini ya teman-teman, mantep banget. Nah untuk triggernya menggunakan trigger match, sudah ada safety trigger juga di chambernya, kalau dorong ke depan dia otomatis kunci, kalau dorong ke belakang dia normal lagi. Oke, mantap banget. Nah untuk chambernya pun udah menggunakan chamber monoled, banyak dari dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman beja. Oke, mantap banget. Nah untuk tarikannya udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Nah untuk rail teleskopnya di atas ini menggunakan rail teleskop rail 11, yang bawah pun juga menggunakan rail teleskop rail 11 juga. Untuk popernya belum popper lipat, masih menggunakan popper citer, bisa maju dan mundur juga ya teman-teman. Nah untuk setelan power ada di luar sini, kalau diputar ke sebelah kanan dia nambah kencang powernya, kalau diputar ke sebelah kiri dia agak irit untuk powernya. Oke, mantap banget ya teman-teman. Terus di bawah sini juga ada rail buat pemasangan bipod pun juga ada ya, mantap sekali. Nah untuk hand gripnya udah menggunakan hand grip ori karet ya teman-teman, mantap banget. Nah ini hand gripnya menggunakan hand grip ori karet juga. Oke, itu dia ya teman-teman, sedikit penjelasan spek dan juga harga promo dari unit senapan angin bocah Predator Bull X ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke teman-teman, yang selanjutnya ini dia unit senapan angin bocah Predator Scorpion ya teman-teman. Nah ini pendatang baru lagi, ada bocah Predator Scorpion ya teman-teman, mantep banget. Nah untuk harganya cukup kita bandrol di harga Rp3.650.000 saja, kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tas, magazin, perdam, sama STKS, dan juga udah free teleskop ukuran 39x40, dan juga ada free peluru satu kaleng yang cocok ya teman-teman, mantap sekali. Nah untuk sedikit speknya, dari segi laras ini menggunakan laras spesial, laras pilihan juga dari CV Asodor, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 60 meteran, 70 meteran pun juga bisa, 100 meter pun juga bisa ya teman-teman, tergantung skill Anda semuanya, bolak-balik lagi ya teman-teman. Nah untuk
Bahan larasnya ini menggunakan dari bahan baja pakai OD13 alur 12 kaliber 4,5 mm. Pokoknya di CV Sodor tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm, itu tidak ada ya teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, untuk luar larasnya ini juga sudah dilindungi dengan serobong pakai OD20, bahannya dari Dural juga ya teman-teman. Nah, untuk perawatan laras, membersihkannya kalian bisa bersihkan menggunakan minyak goreng atau oli dari depan, kalau udah sampai belakang terus ditembakkan ya teman-teman. Nah, itu kalau ada serpian peluru di dalam biar bisa keluar, itu ya teman-teman menggunakan, membersihkannya menggunakan minyak goreng atau oli ya, mantap banget. Nah, untuk depan laras ini juga ada drat buat pemasangan perdam ya teman-teman. Nah, ini depan sini drat buat pemasangan perdam, kita setelkan juga perdamnya dari sini, dapat bonus magazin juga, kita setelkan magazinnya dari sini juga. Oke, mantap banget. Nah, untuk tabungnya ini menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc, untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman. Diisi diamannya saja biar sila ada dalam sini, biar awet kuat tahan lama. Dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai nol, disisakan itu amannya ada di 1500 PSI. Nah, untuk pengisian anginnya menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokkan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah bawah sini. Oke ya teman-teman, nah ini untuk manometernya ada di sebelah bawah sini ya, mantap banget. Nah, untuk chambernya pun menggunakan chamber monoled, bahannya dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja ya teman-teman. Tarikannya pun menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Oke, nah untuk rel teleskopnya di atas ini menggunakan rel teleskop rel 11, yang bawah menggunakan rel teleskop rel pikat ini OD22 ya teman-teman, mantap banget. Nah, untuk popornya ini belum power lipat, masih menggunakan power GTR, bisa maju dan mundur juga. Setelan power ada di luar sini, kalau diputar ke sebelah kanan dia nambah kencang powernya, kalau diputar ke sebelah kiri dia agak irit untuk powernya. Oke, nah untuk hand gripnya pun udah menggunakan hand grip ori kara juga. Terus di bawah sini ada rail pemasangan bipod pun juga ada di bawah sini ya teman-teman, mantap sekali. Nah, untuk segitiganya ini juga bisa dimaju mundurkan pun juga bisa. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah, itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga promo dari unit senapan angin bocap Predator Scorpion ini. Yang mau lihat tes akurasinya ada juga video sebelum video ini tayang. Oke, seperti itu, terima kasih, kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, yang selanjutnya teman-teman, ini dia unit senapan angin bocap Predator Sniper ya. Sniper ini juga stoknya tinggal 2 unit, warnanya hijau semuanya seperti ini, siapa cepat dia yang dapat pokoknya ya teman-teman, mantep banget. Nah, untuk harganya bocap Predator Sniper ini cukup kita bandrol di harga Rp3.750.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sedang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS, dan juga udah free teleskop ukuran 39x40, dan juga udah free peluru satu kaleng yang cocok ya teman-teman, mantep banget. Nah, belum sama ongkirnya ya teman-teman. Nah, untuk ongkirnya nanti kita bahas bersama-sama di WA saja ya, seperti itu. Nah, untuk sedikit speknya dari segi laras, ini menggunakan laras Yumeja, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 60 meter, 70 meter, tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules juga, yang beratnya 13,6 grain ya teman-teman, mantep banget. Bahan larasnya menggunakan dari bahan baja pakai OD13 alur 12 kaliber 4,5 mm ya, mantep banget teman-teman. Nah, untuk depan laras ini juga ada drat buat pemasangan perdam, kita bonusin juga perdamnya dari sini, dapat bonus magazine juga, kita setelkan magazinnya dari sini juga. Oke, mantap sekali. Nah, untuk luar laras ya, ini juga udah dilindungi dengan serobong, ini serobongnya serobong pakai serobong bolong-bolong ya teman-teman, mantap sekali. Nah, ini bahannya dari Dural juga, ada 2 lapis serobong, di dalam ada serobong yang polos, di luar ada serobongnya yang pakai bolong-bolong ini. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah, untuk tabungnya udah menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc, untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman. Diisi diamannya saja biar sila ada di dalam sini, biar awet kuat tahan lama. Dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai nol, disisakan itu amannya ada di 1500 PSI. Nah, untuk melihat tekanan angin tersebut ada di sebelah bawah sini ya teman-teman. Nah, ini manometernya ada di sebelah bawah sini, dan juga pengisian anginnya ada di sebelah kiri menggunakan mini coupler di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabung. Kalian isi tidak perlu pakai coupler tambahan lagi ya, seperti itu. Nah, untuk chambernya ini udah menggunakan chamber monoled, bahannya dari Dural seri 7, pembuatan semi CNC, dalemannya udah pakai daleman stainless ya teman-teman.
teman-teman, mantap sekali. Nah ini chambernya pakai chamber monoled ya teman-teman. Nah untuk tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Nah untuk triggernya pun udah menggunakan trigger match, sudah ada safety triggernya juga di triggernya. Kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci, kalau ke kiri dia normal lagi. Oke, mantap banget. Nah untuk popornya ini belum pakai popor lipat, masih menggunakan popor maju dan mundur ya teman-teman, popor cangkul, mantap sekali. Nah untuk rail teleskopnya menggunakan rail teleskop rail 11, yang bawah juga menggunakan rail teleskop rail 11 juga. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga promo dari unit senap panengin bocah Predator Sniper ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke teman-teman, yang terakhir ini dia unit senap panengin bocah Predator Yumaja ya teman-teman. Untuk Predator Yumaja ini cukup kita bandrol di harga Rp3.800.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS, dan juga udah free teleskop ukuran 39x40, dan juga udah free peluru satu kaleng yang cocok. Oke, mantap banget ya teman-teman. Nah untuk sedikit speknya, dari segi laras ini menggunakan laras Yumaja, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 60-70 meteran tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini juga menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain juga ya teman-teman, mantap banget. Bahan larasnya menggunakan dari bahan baja pakai UD13 alur 12 kaliber 4,5 mm juga ya teman-teman. Luar larasnya ini juga udah dilindungi dengan serobong pakai UD20, bahannya dari dural juga. Terus di depan sini juga ada jerat buat pemasangan perdam, kita setelin juga nanti perdamnya dari sini, dan juga dapat bonus magazine, kita setelin juga magazinnya dari sini juga. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk tabungnya menggunakan tabung bocap, tabung 500cc untuk kapasitas sama angin, ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman. Ya ini untuk tabungnya banyak dari dural pakai UD 60 mm. Nah untuk manometer ada di sebelah kanan di chambernya ya teman-teman. Untuk manometer, pengisian angin mini coupler ya teman-teman, ada di sebelah kiri ya, mantap banget di chambernya juga. Oke, ya untuk chambernya ini udah menggunakan chamber monoled, bahannya dari dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja. Tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Oke ya teman-teman, triggernya pun udah menggunakan trigger match, udah ada safety triggernya juga di chambernya. Kalau dorong ke depan dia otomatis kunci, kalau ke belakang dia normal lagi. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Untuk popornya ini belum popor lipat, masih menggunakan popor CTR, bisa maju dan mundur juga. Setelan power ada di sebelah sini ya teman-teman, di luarnya. Kalau diputar ke sebelah kanan dia nambah kenceng powernya, kalau diputar ke sebelah kiri dia agak irit untuk powernya. Oke ya teman-teman. Nah untuk hand gripnya pun udah menggunakan hand grip ori karet, di bawah sini juga ada rail buat pemasangan tripod pun juga ada ya. Nah untuk rail teleskopnya yang atas menggunakan rail teleskop rail 11, yang bawah pun juga menggunakan rail teleskop rail 11 juga ya teman-teman, mantap sekali. Nah untuk perawatan laras seperti biasa ya teman-teman, kalian cukup membersihkan menggunakan minyak goreng atau oli dari depan, kalau udah sampai belakang terus ditembakkan. Itu kalau ada serpian di dalam biar bisa keluar, akurasinya bisa membaik lagi. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga promo dari unit senap panengin bocah Predator Yumaja ini. Sekian, terima kasih. Jadi, teman-teman, itu dia 5 rekomendasi unit senap panengin bocah Predator yang harganya mulai 3 jutaan. Kalian sukanya yang mana? Nanti langsung saja hubungi nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya. Oke, saatnya kita kirim dulu ya perjumpaan kita di video kali ini. Saya Resi Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor dari CV Asodor, toko senap panengin terbesar kedua di Indonesia. Yang senap panengin, ingat CV Asodor.